Wanita ini review rumahnya yang berada di tengah pemakaman. Setiap orang pastinya membutuhkan rumah yang nyaman dan aman untuk jadi tempat tinggal. Untuk itu, rumah harus dalam kondisi bersih dan rapi agar bikin nyaman. Selain itu, letak rumah yang strategis juga bisa menambah ketenanganmu untuk beristirahat. Namun apa jadinya jika rumahmu justru terletak di tengah pemakaman? Seperti potret rumah yang dibagikan oleh pemilik akun TikTok Selfie Jungkung. Pemilik akun ini membagikan review rumahnya yang terletak di tengah area pemakaman. Dalam video tersebut, pemilik akun memperlihatkan rumahnya yang berada di tengah-tengah pemakaman. Untuk bisa ke rumah tersebut harus melewati deretan makam lebih dulu. Video diambil saat sore hari, suasana masih agak sedikit terang tapi sangat sepi. Tampak rumah hijau sederhana yang bangunannya menghadap makam. Bagian sisi sampingnya pun juga berupa pemakaman. Sementara di area belakang merupakan rumah keluarga. Pemandangan rumah pun berupa pemakaman. Kalau saya belinya tanah untuk rumah, namun tetangga kami membelinya tanah untuk pemakaman. Alhamdulillah kami bisa bersahabat dengan keadaan, ungkap sang pemilik rumah. Warganet yang melihat video tersebut langsung ramai berkomentar. Banyak yang takut tapi ada juga melihat dari sisi positif.